yang akan gratis guys yang bisa kalian dapatkan, yaitu adalah skin spesial Diamond Demon ya guys ya, ataupun Iblis Diamond ya guys ya. Gua nggak skin terbaru lagi guys ya, dimana di sini total kalau nggak salah ada 8 skin terbaru, nanti gua cek lagi ya, sini mana Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya, kembali lagi bersamaku Reju Gaming. Dan hari ini teman semuanya, Stumble guys sudah update di versi terbaru 0.48.1, tepat di malam hari tadi guys ya, sekitar jam 10 atau jam 11an, dimana sudah update guys ya. Dan kalian bisa coba aja langsung cek di Play Store ataupun di Steam kalian ya guys ya, atau di HP iOS kalian ya. Jadi ternyata ada beberapa updatean tambahan guys ya, selain dari kemarin guys ya, ada map baru, sekarang ada beberapa skin baru dan juga ada perubahan baru. Apa aja itu? Jadi bisa kalian nonton di video ini sampai habis. Tapi sebelum itu bisa bantu dulu tekan tombol like-nya, share ke teman kalian, subscribe, nyalakan loncengnya. Oke? Okay? Thank you guys semuanya dan let's go kita ke videonya. Pertama-tama di sini kita bisa membuat akun ataupun buat email ya guys ya, baru buat dikaitkan ke dalam Stumble Guys di versi mobile ataupun PC. Jadi kalian semua kalau mau main di mobile nanti bisa langsung di PC, main yang di PC bisa di mobile juga. Jadi kalau misalkan mau diganti-ganti itu bisa, tapi caranya kalian harus punya akun Scopely dulu guys ya. Kalian bisa tinggal klik aja login ini guys ya, tapi kalian nanti buat account dulu ya temennya. Nah kalian buat account seperti ini guys ya, jadi masukkan emailnya dan lain-lain bla 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 bla. Nanti kalau sudah terkaitkan berarti ya udah, berarti nanti setiap kalian login kalian bisa pakai email ini tanpa Play Store, tanpa yang lain-lainnya, pakai email ini ya cukup ya. Nah setelah kalian berhasil nanti guys ya, bakalan ada tulisan sukses seperti itu temennya. Jadi kalian bakalan bisa deh nanti langsung terkoneksikan ya guys ya akun Stumble Game-nya ya. Jadi seperti itu. Di sini teman-teman semuanya, di mana kalau kalian klik turnamen, di sini belum ada turnamen yang baru atau bisa kita bilang turnamen X kemarin guys ya. Di mana nanti ternyata turnamen X ini belum keluar untuk di wilayah Indonesia, masih beberapa wilayah doang guys ya. Dan juga tenang aja guys ya, nanti bakalan keluar kok, mungkin beberapa hari lagi. Dan juga di sini bukan map legendary Block Desk pertama event yang ada di turnamen tersebut, melainkan adalah Abduction Avenue map UFO ya guys ya, dimana map UFO ini kita nggak bisa cobain di sini karena belum ada ya guys ya, belum keluar di Indonesia. Jadi kita tungguin aja deh beberapa hari lagi, mungkin besok, mungkin lusa ya tuh ya. Sama halnya dengan legendary Block Desk dan juga Endless Block Desk, itu tidak ada, baru cuma ada Stumble Cove doang guys ya, tadi gua lihat-lihat guys ya. Mungkin di Indonesia belum full release gitu sih, gua nggak tahu juga guys. Jadi kita coba dulu deh mabar guys ya di map terbaru ini guys ya, tapi nggak ada orang, so ya kita mainkan langsung aja ya. Dan ini dia Stumble Cove-nya. Untuk kelihatannya sih kayaknya nggak ada yang berbeda guys ya. Coba kalian komen di bawah guys ya, apakah kalian melihat ada perbedaan atau tidak ya guys ya. Kayaknya tidak ada sih teman-teman. Jadi dan juga di sini beberapa ternyata akan ada skin terbaru lagi guys ya, dimana di sini total kalau salah ada 8 skin terbaru, nanti gua cek lagi sih mana. Salah satunya nanti bakalan yang berwarna-warna seperti yang gua pakai ini, atau berwarna diamond ya guys ya. Apakah kalian suka dengan warna diamond di Stumble Game? Karena gua kurang suka sih, tapi ya kalian bisa lihat aja nanti guys ya, setelah ini gua akan bocorkan beberapa skinnya. Dan juga katanya bakalan ada skin gratis ya guys ya, dan ini adalah skin spesial ya guys ya, pengganti skin ball ya. Kira-kira apa ya teman-teman semuanya ya, jadi kalian bisa lihat aja habis ini sampai habis ya. Dan itu dia tadi gameplay dari map Stumble Cove-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa skin-skin terbarunya guys ya, yang seperti yang gue bilang tadi. Salah satunya di sini yang akan gratis guys ya bisa kalian dapatkan, yaitu adalah skin spesial Diamond Demon ya guys ya, ataupun Iblis Diamond ya guys ya. Gua nggak tahu nih ide dari siapa, tapi Iblis juga ada diamondnya sekarang guys ya. Oh my god guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau nyobain nanti gacha-gachanya, tenang aja gacha-gachanya, bener sih gacha sih. Jadi ini skin bakalan menggantikan bolt guys ya, gacha-gachan bolt yang gratis itu. Tetapi mulainya di esok hari, mungkin sekitar malam hari, mungkin jam 11 malam guys ya. Jadi buat kalian semua belum dapat bolt, kalian cari dulu boltnya sampai dapat ya guys ya. Kalau misalkan nggak dapat, cari terus sampai dapat ya guys. Aduh, tapi kayaknya tinggal beberapa hari lagi. Dan gue sih sedikit sedih juga ya, karena gue belum punya bolt guys. Tapi semoga aja gue hoki mendapatkan. Malah kalah lawan bolt guys.
Jadi ya ini guys ya, roda kesempatan ini guys ya bakalan digantikan dengan Diamond Demon ya guys ya. Cukup sedih sih guys karena gua belum dapat sekali lagi guys ya. Cukup menyedihkan banget. Cuma ya udahlah guys ya. Kita gacha coba mungkin yang terakhir kalinya atau mungkin besok gua bisa sekali lagi gacha boltnya. Kalau nggak dapat ya udah guys ya, gua sangat bersedih hati banget. Aduh, dapatnya gem guys, guys. Ya udahlah, jadi Demon ya guys ya bakalan ada di sini nanti menggantikan yang terbaru guys ya. Dan juga di sini gua atau kalian bisa lihat di sini ada peluncuran turni spesial harganya 120.000 ya guys ya. Jadi ada skin Captain Diamond Heart ya, Captain Diamond Heart ya guys ya. Gua kurang suka sih sebenarnya sih dengan diamond ini guys ya. Cuma ya udahlah guys ya. Jadi kalau kalian mau beli silakan, masih 6 hari lagi, masih lama. Dan juga di website Stumble Game juga ada guys ya diamond heart-nya ini, lebih murah harganya, lebih banyak hadiahnya, lebih banyak gemnya. Buat kalian mau beli di sana boleh. Tapi di sini ada kabar buruknya, di mana nanti di website tidak ada lagi yang 6.000-an tuh guys ya, karena banyak yang melakukan kelicikan, kecurangan ya, sayang sekali dihapus mungkin. Dan juga ya mungkin masih banyak bug ya guys ya dalam pembagian hadiah itu. Jadi gua nggak bisa giveaway lagi kalian semua deh. Tapi tenang aja guys ya, jadi nanti skin ini bakalan dijual lagi guys ya. Kalau misalkan kalian nggak cukup duitnya kali ini, nanti dijual lagi sih, tapi masih lama ya, nggak tahu. Mungkin aja di next turnamen lainnya mungkin, ataupun di apalah. Jadi ini adalah peluncuran turnamen spesial, tapi sayang banget belum ada di kita ya guys ya. Tapi map turnamennya itu adalah Abduction Avenue. Gua ada lihat di youtuber-youtuber lain guys ya, yang udah dapat aksesnya di negara lainnya. Di Indonesia sayang sekali belum ya. Nah untuk skin-skin lainnya guys ya, gue sekali jelaskan sembali main kali guys ya. Gue main solo ya guys ya. Jadi kita akan bahas di sana aja semua skin-skin lainnya ya. Oke. Okay. Go let's go. Apakah kalian semua masih stuck map guys ya di versi terbaru ini? Coba kalian nanti komen di bawah guys ya. Ya, sebenarnya sih masih dibenerin guys ya. Nih gua ada dapat jawaban, masih dibenerin guys ya. Untuk HP yang mungkin sedikit kentang ya guys ya, atau low mid device ya guys ya. Jadi ya moga-moga ya segera diperbaiki, bukan di updatean ini tapi di next update ya guys ya. Jadi semoga aja ya guys ya. Dan juga di sini untuk yang gue bilang tadi ada beberapa skin yang akan rilis pertama-tama, kalian sudah tahu itulah Diamond Demon ya. Ini adalah rarity-nya spesial guys ya, dimana iblis berlian gitu loh. Jadi gua bisa bilang ini ya, bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak. Jadi kalian komen di bawah aja deh ya. Diamond ini gua kurang suka sih, kayak gimana gitu ya, kurang biru ya guys ya. Diamond banana pertama, yang kedua adalah Captain Diamond Heart ya guys ya, dimana itu kalian bisa beli guys ya melalui tawaran offer. Tapi tenang aja, nanti katanya bakal dijual lagi di next offer ataupun di next turnamen ya guys ya, turnamen X ya. Jadi tiap turnamen X nanti bakal ada penawaran diskon skin gratis. Mungkin aja next bayarnya pakai gem mungkin, ataupun nggak tahu lah, atau mungkin bisa lebih mahal, kita nggak tahu juga ya. Lalu ada skin spesial lainnya menurut gua nih harus didapatkan, yaitu adalah Golden Sensei Ninja Emas. Gue cukup suka sih dengan ninja guys, apalagi di emas-emasin gini sih ya. Kayaknya cukup keren sih guys ya. Cukup, mungkin ini skin yang paling gue sukai di updatean kali ini guys. Jadi total ada 8 guys ya. Jadi ini dia skin spesial yang ketiganya yang ada ya, yang namanya adalah Captain lagi, Golden Sensei. Lalu ada lagi spesial guys ya. Ini spesialnya menurut gue kurang banget guys ya, karena kenapa, kalian bisa lihat aja bentuknya sendiri ya guys ya. Inilah skin yang kalian bisa tahu pergabungan Minecraft mungkin guys ya, dan juga CT Shogun dan juga gem ya guys ya. Jadilah skin ini ya. Jadi ini adalah skin yang paling gua tidak sukai banget di spesial, sumpah gua nggak bohong. Jadi ini paling gua nggak sukai ya guys ya. Jadi 6/10, 5/10 ya guys ya untuk spesial, cukup harga yang kurang suka. Jadi giginya juga, mau bilang lucu ya lucu, cuma gimana. Jadi ya namanya Pixel Seto Shogun guys ya, ini adalah rarity-nya spesial. Warnanya hijau gitu guys ya. Jadi ya kalian komen apakah kalian suka. Jadi itu dia guys ya beberapa skin spesial. Kita akan lanjut ke skin legendary ya. Wow, Lavaras. Untuk skin legendarynya sendiri sini ada total 4 guys ya. Pertama adalah Stumble Invader. Sayang sekali gua nggak punya imagenya guys ya, ataupun gua nggak tahu itu imagenya di mana karena nggak dikirimin sama Stumble G-nya langsung kemarin di official. Lalu ada juga di sini yang namanya Arcade Machine ya. Ini menurut gua skin legend lebih worth it dibeli daripada skin spesial sih guys untuk updatean kali ini ya, entah kenapa ya guys ya.
gue suka skin legend-legendnya ya guys. Jadi inilah arcade mesin, lumayan lucu, kocak gaming gitu guys ya. Mungkin ini bisa didapatkan secara gratis mungkin nanti ya, tapi who knows ya, nggak tahu juga guys. Yang jelas di yang di arisnya itu adalah diamond demon ya, hampir ya gue kalah tadi guys ya. Lalu ada juga di sini skin yang lucu banget juga guys ya, ini kayak skin gue bilang kayak Harry Potter kali ya, namanya adalah arcade lagi Northumbler guys ya. Jadi gue nggak tahu artinya apa, jadi ini Northumbler cewek ya guys ya, pakai kacamata, terus bajunya baju gitu dan rambutnya biru-biruan gitu ya, cukup lucu sih, lucu ya, kayak superhero gitu. Dan yang terakhir itu adalah Block Dash Costume. Ini cukup unik guys ya, apalagi pecinta-pecinta Block Dash. Mungkin makin pakai skin ini makin jago kalian di Block Dash, tapi nggak tahu juga sih, coba-coba aja ya. Nah itu dia guys, semua skin barunya guys ya. Menurut kalian mana yang paling kalian sukai guys ya? Tapi ya sekali lagi, yang gratis mungkin hanya cuma satu doang, itu adalah Diamond Demon ya guys ya. Jadi bisa dipastikan dia akan menggantikan skin spesial Bolt. Sedih sekali bro. Oke guys, selamat tinggal buat skin Bolt guys ya, bakalan tidak ada lagi. Semoga aja nanti ada di spin wheel baru guys ya. Ya ampun, lewat Boltnya, ataupun bisa ada gacha-gachanya tersendiri lah guys ya. Gua pengen banget gacha Bolt ya guys ya, semoga aja nanti ada deh, karena nanti kan bakalan tergantikan gitu loh yang ini guys ya, Boltnya. So ya, sekali lagi semoga aja nanti ada lah Bolt. Please, gue butuh Bolt ya. Kayaknya segitu doang videonya kali ini guys ya. Juga update-annya juga nggak terlalu banyak, karena mestinya kalian sudah tahu beberapa tentang update-annya guys ya. Dimana ya ada legendary Block Dash eventnya belum keluar. Nanti event pertamanya adalah abduction venue, tapi tenang aja nanti bakalan ada di custom party juga. Tapi nggak tahu juga, harus menunggu guys ya kapan. Nanti kalau misalkan sudah keluar, kita mabar bareng-bareng guys ya. Yang jelas versi 4.81 sudah keluar, skin baru ada banyak, map baru ada 4 tapi baru keluar 1. Kita tunggu lagi 3 lainnya guys ya. Semoga aja bisa segera keluar. Dan gua nggak tahu sih di solo ataupun di main sendiri bakalan ada nggak mapnya yang tadi gua sebutkan. Semoga aja ada ya guys ya. Karena cukup seru sih kalau main solo, apalagi ada legendary Block Dash itu keren sih guys ya. Cuma ya udahlah, kayaknya segitu doang videonya kali ini guys ya. Terima kasih semuanya udah menonton, terima kasih semuanya udah bantu like, share, dan subscribe. Kayaknya itu doang bisa gue sebutkan kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.